Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Anda bersama saya, Huda Nordin. Sokongan masyarakat China terhadap Pakatan Rakyat terus meningkat jika dibandingkan pada pilihan raya umum ke-12 pada 2008 lalu. Tinjauan Harakah Daily bersama calon Don Meru, Dr. Abdul Rani Osman, di sebuah pasar China di Pekan Meru mendapati masyarakat China menyambut baik kedatangan beliau dan menyatakan sokongan secara terbuka. Dengan menggunakan istilah, ini kalilah tukar, laungan tersebut sentiasa kedengaran di sekitar pasar itu setiap kali Dr. Abdul Rani bertemu peniaga dan juga pengunjung. Dr. Abdul Rani yang dalam program bertemu peniaga dari kaum China turut mengedar risalah tentang kejayaan Pakatan Rakyat Selangor dan manifesto Pakatan Rakyat. Beliau memberitahu tinjauan yang dilakukan menunjukkan sambutan serta sokongan yang diberikan oleh kaum China amat luar biasa jika dibandingkan pada tahun 2008. Justeru itu, Dr. Abdul Rani yakin masyarakat Meru akan terus memberi sokongan kepadanya bagi terus mempertahankan kerusi Don Meru yang dimenangi beliau pada pilihan raya umum ke-12 lalu. Pakatan Rakyat akan mengisytiharkan 6 Mei ini, iaitu sehari selepas keputusan pilihan raya umum ke-13 diumumkan sebagai cuti umum jika berjaya menguasai pentadbiran di Putrajaya. Naib Presiden PAS, Datuk Mahfuz Omar berkata, ianya bagi memberi keselesaan kepada rakyat, khususnya pengundi di perantauan untuk kembali ke ibu kota bagi meneruskan tugas mereka. Suruhanjaya pilihan raya sebelum ini menetapkan hari mengundi PRU 13 akan diadakan pada hari Ahad 5 Mei ini. Ianya adalah hari bekerja bagi 3 negeri iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kelantan bagaimanapun telah mengumumkan bahawa tarikh itu dijadikan cuti peristiwa bagi membolehkan rakyat negeri itu keluar mengundi dengan selesa. Seramai 13.3 juta rakyat Malaysia yang sudah berdaftar sebagai pengundi layak mengundi kali ini. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan dari perspektif sebenar.